Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan mereview hasil ditunda dashboard coating setelah pemakaian satu tahun. Ini memang murni request dari kawan-kawan di channel ini. Seperti apa om pemakaian setelah satu tahun bisa diperlihatkan seperti itu. Nah silahkan kamera bisa mendekat bisa langsung lihat di posisi ini. Jadi satu tahun yang lalu Mas Bro ya, saya membuat review diton dashboard coating. Link videonya ada di kolom deskripsi, bisa dibuka setelah video ini selesai. Kalau kawan-kawan mau lihat, intinya di waktu itu saya mengaplikasikan diton dashboard coating yang ini itu hanya di sebagian plastik depan yang di sini ya. Nah ini ya posisinya. Jadi ini yang satu tahun lalu saya semprot dan ini yang tidak saya semprot. Memang, supaya bisa mudah terlihat, saya biarkan selama satu tahun posisinya seperti ini, Mas Bro. Kalau menurut saya, sampai hari ini, ya, ini tanpa perawatan sama sekali. Saya tidak melakukan perawatan apa-apa di trim ini. Ini, kalau saya bilang, hitamnya itu masih hitam sempurna, Mas Bro. Bahkan, kalau dibilang ini sama sekali hampir nggak ada yang ngelupas, hanya di sisi sini ada sedikit yang lupas karena kemungkinan ini kan sambungan dan posisi coatingnya atau ditonnya ini dia tidak terlalu tebal sehingga tidak nempel sempurna dan di posisi ini dia agak ngelupas sedikit tetapi di area yang dicat di sini atau di coating di sini dia nggak ada yang mengelupas sama sekali dan hitamnya itu masih bagus menurut saya seperti itu padahal ini adalah area plastik di luar ruangan mas bro ya atau di luar mobil yang kena panas dan hujan Intinya, kalau menurut saya, ketika kawan-kawan mengaplikasikan dashboard coating seperti ini, ya, itu adalah kebersihan permukaan plastik sebelum diaplikasikan. Jadi, pastikan area plastik ini benar-benar bersih, tidak ada minyak yang menempel, dan tidak ada kotoran, tidak ada air, benar-benar bersih sempurna. Dia pasti akan menempel sempurna seperti ini, Mas Bro. Tetapi, tidak menutup kemungkinan ada area-area yang terkelupas. Kita ke area sepion yang sebelah kanan sini. Ini juga saya coating di waktu yang sama, ya, satu tahun yang lalu, hampir bersamaan dengan yang di sebelah sana, dengan botol yang sama, juga dengan produk yang sama. Ini kalau kawan-kawan lihat, yang di area sini posisinya dia masih bagus, menempel sempurna, hitam, ya, ya, memang ada beberapa sedikit kotoran karena ini. Terus terang, tanpa perawatan sama sekali, jadi memang khusus untuk tes ya. Ini ya, saya persiapkan untuk tes, tidak dirawat sama sekali. Posisi hitamnya masih oke, masih menempel sempurna. Tetapi yang di area sini, kawan-kawan bisa lihat, ada bagian yang terkelupas. Kelihatan ya di kamera ya. Ini ada bagian yang terkelupas di area sini. Ini, kalau menurut saya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah adanya sisa kotoran atau waktu itu belum kering sempurna ya setelah dicuci di area sini belum bersih sempurna sudah diaplikasikan dashboard coating sehingga kalah yang di area sini yang kedua karena ketebalan dashboard coatingnya itu tidak sesuai dengan standar karena kalau kita baca di standar sini ya itu aplikasinya adalah 3 sampai 4 lapis mas bro nah kemungkinan waktu itu saya ketika aplikasi dashboard coating itu saya fokus di area sini tiga lapis, empat lapis itu fokus di area sini. Sementara di area pinggir itu kurang fokus. Sehingga ketebalannya tidak memenuhi standar. Dan akhirnya dia kalah atau ngeletek terlebih dulu. Seperti itu mas bro. Jadi kalau menurut saya untuk aplikasi dashboard di coating ini recommended sih. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah kebersihan permukaan. Yang kedua adalah ketebalan dari coatingnya itu sendiri. Sama yang ketiga adalah kawan-kawan perlu ditutup nih area-area yang terbuka seperti ini supaya tidak terkena overspray dari coatingnya itu sendiri ya. Contohnya seperti ini, ini tidak saya bersihkan juga sampai hari ini masih seperti ini. Atau kalau kawan-kawan mau lebih bagus, ini bisa dilepas, komponen ini bisa dilepas, dicat di luar, itu akan lebih sempurna mas bro. Daripada dicat di tempat atau di coating di tempat, kawan-kawan perlu menutup area yang terbuka ini harus benar-benar tertutup karena tidak karena supaya tidak terkena overspray seperti itu demikian review ditun dashboard coating saya di kesempatan kali ini setelah satu tahun pemakaian ini bukan endorse memang murni saya memberikan referensi ke kawan-kawan semua apabila video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih